Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, pertama saya ingin menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Dan kali ini di Hotel Santika, ini di sampingnya bosnya, ada tiga narasumber yang akan berbincang-bincang kita hari ini. Dan temanya masih terkait bagaimana keterlibatan semua pihak untuk membackup program wali kota dan wakil wali kota Makassar terkait Makassar Recover. Baik, ada tiga narasumber kita di lobi Hotel Santika di meeting kali ini. Ya, saya mau perkenalkan satu persatu, mulai dari Pak Hamka. Pak Hamka ini adalah PLT Kadis PU Makassar. Ini dikit lagi mungkin definitif ya. Pak Wali, dikit lagi definitif ya. Amin, tanggal, amin. Amin aja. Tanggal lahir di Makassar 7 April 1965 dan hobi beliau adalah tenis lapangan. Itu narasumber kita pertama. Yang kedua adalah anak muda. Ini sebenarnya kadis paling muda sebelum penunjukan Pak Muhammad Run sebagai PLT ya. Beliau adalah Ahmad Hendra Hakabudi. Lahir di Makassar 17 November 1978. Masih muda banget. Dan sesuai dengan hobinya juga dia anak muda riding motorcycle. Gitu ya, Pak. Kemudian pemilih hotel nanti kita sapa satu-satu. Ini bos saya sih sebenarnya. Pak General Manager Hotel Santika, Pak Yuli Priyono, lahir di Sleman 24 Juli 1966. Kalau saya perkenalkan dari sana, saya di sini saya mau sapa dari kiri ke kanan. Pak Yuli, apa kabar, Pak? Sehat? Baik, Mas Bang. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya masuk semua sesuai dengan protokol kesehatan. Disemprot malah sepatu telapak kakinya supaya safety ya. Wah, luar biasa. I really appreciate. Thank you. Pak Ahmad Kareba. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik-baik. Dah paham kah kabar kandaku sehat ke? Alhamdulillah. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV, kita langsung ke Pak Kadis PU. Paham kak, gimana teman-teman di Dinas PU menyikapi program Pak Wali dan Bu Wali terkait Makassar Recover? Tindak lanjutnya seperti apa? Konkret. Ya, terima kasih. Terkait program Makassar Recover, PU itu banyak terlibat di dalamnya. Kalau ada tiga program, semua tiga-tiga itu terlibat di dalamnya. Jadi program imunitas kesehatan, kemudian adaptasi sosial, dan kemudian ekonomi. Seperti misalnya di imunitas kesehatan, kita bekerja sama dengan asosiasi masyarakat jasa konstruksi. Kami sudah menyurati asosiasi itu untuk mensukseskan program Pak Wali melalui misalnya melakukan vaksinasi terhadap asosiasi. Kan asosiasi itu mempunyai anggota, misalnya kontraktor atau konsultan. Mereka kan punya staf di bawah, yang terutama yang di lapangan. Ya, karena kadang untuk pekerjaan yang di lapangan itu kan kadang membutuhkan pekerjaan yang tidak satu orang, betul, yang mesti di banyak orang. Nah, bagaimana membuat supaya tetap pekerjaan bisa berjalan, tetapi protokol kesehatan juga bisa dilaksanakan. Ya, termasuk jaga jarak, pakai masker dan sebagainya, 5M itu. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya terkait imunitas kesehatan, kita juga banyak terlibat di pemeliharaan, khususnya prasarana, ya. Seperti misalnya di prasarana lingkungan, kan kalau lingkungannya tidak bagus, tentu kan imunitas kesehatan masyarakat pasti turun, seperti perbaikan jalan, kemudian pembersihan drainase sehingga mungkin pada musim hujan mereka tidak kebanjiran dan sebagainya, sehingga pikiran mereka tidak berpikir lagi ke masalah kesehatan lingkungan. Kemudian terkait dengan adaptasi sosial itu tadi juga bagaimana masyarakat konstruksi yang ada kerjasama dengan PU untuk membuat suatu kegiatan sehingga bisa beradaptasi
Karena ini COVID-19 ini kan tidak bisa dilawan secara, tapi harus diadaptasi. Misalnya dengan vaksinasi, kemudian jaga jarak dan sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya di pemulihan ekonomi nanti, di program Pak Wali kan ada 5.000 lorong garden, 5.000 lorong wisata untuk membangkitkan ekonomi UKM. Nah, keterlibatan PU itu juga cukup banyak seperti terkait dengan infrastruktur, jalan, drainase, lampu dan sebagainya. Karena itu kan penunjang untuk kegiatan wisata yang di lorong tersebut. Kira demikian. Ya, Pak Amka, sejauh ini ada enggak misalkan sesuatu keluhan atau mungkin ada hal-hal yang negatif yang didengarkan atau mungkin saran untuk kemudian diteruskan ke Pak Wali Kota? Kalau PU itu kan umumnya terkait dengan running well, semuanya berjalan baik. Ya, kalau seperti misalnya infrastruktur itu kan sudah rutin sebenarnya. Baik. Tinggal kita mengkonekkan program 5.000 lorong wisata itu karena SKPD PU adalah pendukung. Ya. Yang 5.000 yang mana? Ini sudah berjalan kemarin, kita sudah adakan pertemuan rapat sehingga kita mensurvei 5.000 itu apa sih kebutuhannya yang terkait dengan kepeuan. Ya, paham Kak. Ada tidak kemungkinan mengajak, ini kan kontraktor, berbicara kontraktor dan teman-teman biasanya di PU itu ya, kemungkinan besar mempunyai karyawan ya, karyawan dan mungkin pekerja-pekerja yang maafkan kadang orang sampaikan bahwa pendidikannya tidak terlalu maksimal. Dan ini butuh fokus barangkali secara serius. Kenapa? Karena ya mereka mungkin ya dasarnya memang ya bekerja untuk uang, tetapi mereka tidak memahami bahwa ada sebuah penyakit yang sama-sama sementara kita perjuangkan untuk bagaimana dimaksimalkan untuk dihapuskan gitu loh. Ya. Beberapa minggu yang lalu kami sudah koordinasi dengan Asosiasi Masyarakat Konstruksi, misalnya dengan Gapengsi. Ya. Terkait dengan itu, harapan kami Gapengsi kan punya anggota. Nah, nanti ini anggota kontraktor dan kontraktor yang nanti yang mensosialisasikan ke anggotanya. Baik. Contoh misalnya vaksinasi. Kami disambut baik oleh Gapensi Kota Makassar untuk Gapensi akan mencoba melakukan vaksinasi mandiri. Artinya tanpa harus melibatkan pemerintah kota biaya. Jadi luar mereka biasa, biaya sendiri. Cuma mungkin nanti tinggal dibantu dengan nakes dari dinas kesehatan. Iya. Mungkin ini saya ingatkan kemarin ya, PHRI malah sudah semua pegawai hotelnya sudah melaksanakan. Hari ini terakhir. Hari ini terakhir. Vaksin kedua. Ya, vaksin kedua. Dan itu semua oleh ya. Luar biasa, kita apresiasi. Jadi nanti pekerja jasa konstruksi juga seperti right, itu. Right, wonderful. Yeah. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, kita kembali di bagaimana mendukung program Makassar Recover. Dan saya lanjut ke Kadis Pemuda dan Olahraga. Ini ada pemudanya. Ini penting nih. Siap. Bagaimana anak muda kita ikut karena dia masa depan bangsa. Siap. Baik, Pak Hendra silakan. Apa yang dilakukan? Kita perlu memahami bahwa Makassar Recover ini bukan cara yang biasa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Bahwa ini cara inovatif untuk mengeliminir spreading of COVID virus di Kota Makassar. Kenapa tidak biasa? Karena ini menggabungkan konsep ini konsep hybrid. Ya. Konsep hybrid yang menggabungkan tenaga manusia dengan teknologi informasi. Betul. Tadi sudah disampaikan Pak Amka, intinya ada tiga program di dalam Makassar Recover itu. Pertama adalah meningkatkan imunitas kesehatan bagi masyarakat Kota Makassar, kemudian yang kedua adaptasi sosial, dan yang ketiga adalah pemulihan ekonomi. Sama dengan dinas-dinas yang lain bahwa kita harus terlibat ke dalam tiga program tersebut. Di Dispora sendiri, keterlibatan dari tiga program ini adalah pertama, meningkatkan imunitas kesehatan bagi warga masyarakat Kota Makassar. Mungkin secara awam untuk meningkatkan imunitas itu dari asupan gizi, makanan yang sehat gitu kan. Tapi mungkin banyak yang tidak tahu atau terlupa bahwa meningkatkan imunitas tubuh itu juga bisa lewat olahraga. Baik, benar. Bahkan kami sudah melakukan semacam diskusi dan riset dengan akademisi
dengan Fakultas UNM olahraga ya, bahwa olahraga itu meningkatkan imun tubuh. Nah, kami sempat mempersiapkan video tutorial bagi masyarakat Kota Makassar. Yeah. Ada 3 video tutorial pada saat itu kita buat olahraga yang ringan ya, olahraga senam. Olahraga yang ringan, kemudian yang memang sesuai dengan kaidah keolahragaan, katanya olahraga itu minimal 20 menit. Dengan ada lagi satu olahraga yang memang untuk profesional. Kita sudah siapkan video tutorialnya untuk disebarkan kepada masyarakat. Nah, bahkan pada waktu Pak PJ Prof. Yusran yang akhirnya menjadi ketua timnya Pak Wali pada saat itu kita sudah siapkan jam untuk olahraga di seluruh kantor-kantor di Kota Makassar. Hey. Jadi kita siapkan gerakan-gerakan yang tidak terlalu sulit selama 10 menit gitu kan. Itu untuk meningkatkan imun tubuh. Kemudian yang kedua, adaptasi sosial. Nah, ini tadi bahwa di Kota Makassar dari demografinya Kota Makassar jumlah penduduk sekitar 1,5 juta kalau tidak salah. Itu sekitar 25% itu anak muda, Pak. Betul. Artinya memang dari sisi kuantitas ini cukup banyak, Kak. Target grup yang paling efektif memang ya anak muda pada saat ini. Baik. Untuk dijadikan begini. Di Dispora itu kami selalu memposisikan anak muda di Kota Makassar sebagai agen pembangunan. Iya, yeah. Agent of change harus menjadi key person, benar. Jadi pada saat periode Pak Dhani lalu itu ada program Makassar Tidak Rantasa. Baik. Kami buat pemuda pelopor MTR pada saat itu. Luar biasa. Nah, pada saat sekarang ada Makassar Recover. Nah, kita siapkan duta-duta pelopor untuk Makassar Recover untuk terjun ke tengah-tengah masyarakat, khususnya anak muda, ya kan, untuk menyampaikan program-program pemerintah. Diantaranya adalah Makassar Recover. Minimal 3M plus 1 mungkin program vaksinasi pemerintah disosialisasikan ke masyarakat. Betul. Muda. Karena anak muda ini unik. Yang mau didengar hanya anak muda atau influencer. Makanya kami menggandeng tuh influencer-influencer YouTuber, ya kan? Untuk terlibat juga di dalamnya. Yang ketiga, pemulihan ekonomi. Nah, pemulihan ekonomi. Kami di Dispora ini punya kegiatan, program kegiatan yang isinya siklus kegiatan untuk sebenarnya itu memperkuat ekonomi yang berbasis ekonomi pemuda. Kami buat program itu dengan nama Gerakan Anak Muda Makassar Berwirausaha, atau disingkat Gerakan Anak Muda Makassar Berwirausaha, disingkat GAMARA. Gamarah, luar biasa. Atau bahasa kerennya youth entrepreneur gitu. Wonderful, right. Nah, ini program yang sudah kita laksanakan. Mungkin di saat ini kita perlu memodifikasi program ini dengan memakai cara-cara baru gitu. Misalkan di Makassar Recovery ini nanti barcoding itu bisa dipakai untuk transaksi non tunai ya. Seperti itu, transaksi non tunai. Sampai ke sana, bukan hanya di KTP, tapi juga untuk transaksi gitu. Tunai. Nah, iya, makanya program kami ini nanti akan beradaptasi dengan program Makassar Recovery ini, seperti itu. Jadi ketiga program tersebut, Dispora terlibat di dalamnya. Mungkin itu sementara. Luar biasa, anak muda memang menyikapinya sesuatu dengan cepat. Pemirsa jangan kemana-mana, semakin menarik perbincangan kita. Kita kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rayaku TV, kembali di Makassar Recover dan saya langsung ke bosnya Hotel Santika, Mas Yuli. Ini kemarin kalau diceritakan di studio kecil di Rayaku.com, ya ada pertumbuhan, mungkin program pemulihan ekonomi. Nah mungkin saya lebih fokus di situ dan saya lihat tadi, ramai itu bro, gimana tuh? Silakan. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore pemirsa Rakyatku TV. Baik. Keren ini Rakyatku TV ini, inovatif terus. Terima kasih banyak. Selalu inovasi. Nah, mengenai bagaimana peran kita di perhotelan
untuk mendukung Makassar Recover. Ya. Memang kita memulai dari sisi kita sendiri. Bagaimana hotel itu mempersiapkan, menyiapkan segala sesuatu, mulai dari karyawan, peralatan, ya, kemudian tentu dengan tamu juga. Nah, yang pertama ini ada hubungannya dengan herd immunity tadi, yang apa meningkatkan imunitas manusia ya kita. Nah, dari karyawan itu kita begini Pak, Pak Suban. Karyawan itu mulai apa sudah kita atur dari mulai berangkat kerja itu pakai baju biasa, sampai di sini kita ukur suhunya, kita semprot disinfektan, kemudian harus mandi. Harus mandi. Harus mandi. Mm-hmm. Harus mandi, ganti baju uniform. Baik. Nah, mereka ini udah steril di situ. Jadi kalau ada yang sedikit flu atau sedikit apa batuk, ini kita ketat. Tidak boleh masuk, harus di pulang dulu sampai sembuh. Dan ini kita lakukan dengan kita lakukan seperti ini, ya puji Tuhan, sampai sekarang itu karyawan kita belum pernah ada yang kena pandemi ini, karena kita memang prosedur kita benar-benar ketat. Nah, ini dari orangnya. Kemudian bagaimana dengan peralatan? Baik. Ya, baik peralatan di kamar maupun di restoran itu kalau di kamar salah satu contohnya gelas itu sekarang kita kalau dulu pakai masih pakai yang apa kaca ya, sekarang apa yang sekali pakai ya. Jadi dia kita nggak ada cuci-cuci gelas sekali lagi. Pakai langsung buang. Sekali pakai langsung buang. Kemudian kosnya lebih tinggi dong. Ya mau nggak mau, tapi ini demi keamanan dan demi keselamatan tamu dan juga karyawan. Nah, kemudian kayak towel itu kita wrap dengan plastik juga. Jadi ya dari laundry itu kita wrapping semua. Jadi ini steril semua di situ. Luar biasa. Nah, kemudian setelah karyawan, kemudian peralatan ya di restoran itu sekarang kalau breakfast juga sudah ada buffet, cuman harus kita yang melayani. Ya, ya. Yang melayani ini kita juga sudah pakai glove, pakai masker, face shield. Nah, ini mereka melayani satu orang, satu menu satu orang. Luar ya, biasa. Ya, jadi orang lain tidak boleh bersentuhan. Diatur sedemikian iya, rupa. Iya. Kemudian jarak di tempat duduk juga kita atur. Nah, kemudian kita kalau sudah begitu, nah yang ketiga ini kita ya ini semua insan perhotelan dan restoran hari ini sudah selesai di vaksin yang kedua. Yang kedua. Biasa. Jadi sekitar 5.000 pekerja hotel dan restoran ini sudah clear. Ya, jadi aman. Kalau ke Makassar ini kita sudah aman. Ya, mau datang ke hotel, datang restoran ini kita sudah aman. Baik, pemirsa, saya mau tegaskan bahwa sesuai dengan pernyataan Mas Yuli. Dan memang sebelumnya Ketua PRI Andiat Sinaga menegaskan bahwa semua pegawai hotel dan restoran di Makassar itu sudah clear karena sudah divaksin untuk kali kedua. Jadi jangan ragu-ragu untuk berkunjung ke Makassar. Gitu ya Pak Yulia? Iya, betul. Baik. Jadi selain orangnya, hotelnya juga di-certified nih seperti ini nih. Ada luar biasa, ya, kita, Indonesian Care. Okay. Iya. Ya, CAS ini juga semua hotel nanti akan melakukan hal yang sama. Sekarang sudah banyak juga yang sudah dapat sertifikat. Jadi ini untuk meyakinkan customer ya, dari manapun, dari luar kota, luar pulau, itu kalau datang ke Makassar sudah aman. Luar biasa. Ya, sudah aman. Nah, inilah tujuannya, kalau banyak tamu akhirnya ekonomi berkembang lagi, berputar lagi. Ini yang kami lakukan di perhotelan. Iya, ya. Apalagi hotel ya Pak ya. Iya. Multiply efeknya luar biasa. Luar biasa. Betul. Iya. Baik. Itu Pak Suben. Iya. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa
pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, makin menarik perbincangan kita terkait Makassar Recover. Kembali kita ke Kepala Dinas PU. Mungkin ada sesuatu yang baru Pak Hamka di Dinas PU yang kemudian menjadi konsep yang akan di-apply terutama dalam mendukung program Makassar Recover. Silakan Pak. Ya, makasih. Jadi dalam rangka mendukung Makassar Recover ini memang ada hal yang baru terkait khususnya di fasilitas pelayanan umum dan fasilitas sosial. Contoh misalnya di kantor-kantor pemerintah. Baik. Kami mulai tahun ini mencoba di Dinas PU sendiri. Di lingkup sendiri PU, iya, sebagai percontohan ya Pak? Iya, sebagai percontohan terkait dengan fasilitas ruang tunggu yang nanti dikaitkan dengan program QR code yang ada di programkan oleh pemerintah kota. Tahun ini kita akan bangun ruang tunggu yang nanti ada fasilitas QR code. Jadi tamu-tamu yang selama ini bisa langsung masuk tanpa ada deteksi kesehatan, ini akan terdeteksi karena ada QR code. Automatically. Jadi yang nakal-nakal kan harusnya kan tinggal di rumah. Ya. Tinggal di rumah. Karena ada nanti kan yang detektor yang nanti ada program yang RTRO yang masuk ke tiap rumah-rumah, yang mendeteksi yang sakit harus tinggal di rumah, yang sehat aja keluar. Tapi kan tidak menutup kemungkinan ini bandel ini yang keluar. Ya, kut-kut memang bandel. Ya, dia ke PU, ya, betul. Begitu dia masuk akan tertolak, tidak bisa masuk. Baik, harus kembali. Iya. Hmm. Dan bukan cuma di PU, kita juga canangkan di fasilitas umum. Contoh misalnya di Pantai Losari. Ya. Karena kita kan ada anggarkan untuk pembenahan Pantai Losari. Kita masukkan juga sekalian dengan dianggarkan untuk Pantai Losari dan itu dimasukkan. Jadi orang mau ke Losari harus gunakan itu. Iya. Kan memang begitu, di fasilitas umum fasilitas sosial harus biasa. Sudah terdeteksi gitu supaya COVID ini tidak menyebar lagi kemana-mana dan bisa cepat selesai nih. Dan bisa Makassar yang pertama selesai COVID-nya. Baik, luar biasa. Iya. Selain itu Pak, masih ada yang menjadi priority? Ya. Yang priority itu seperti perbaikan prasarana. Seperti saya sampaikan tadi, salah satu penyebab turunnya imunitas masyarakat itu kalau dia stres. Ya. Contoh misalnya dia ke kantor lewat jalan rusak. Betul. Ya pasti kan pikirannya anu, kemudian rumahnya sering tergenang. Nah ini kita sudah deteksi semua tadi bekerjasama dengan Tura dalam Musrembang kemarin kita sudah deteksi dan kita akan segera melakukan perbaikan untuk khususnya jalan-jalan poros dulu. Jalan yang minimal mengurangi stres masyarakat sehingga bisa menurunkan imunitas. Ya, itu kan bisa menyebabkan. Ya, sudah ekonomi lesu, pulang ke rumah jalanan banyak berlubang. Betul, betul. Ini luar biasa. Yang langsung menyentuh ya Pak. Langsung menyentuh ke masyarakat. Selain itu masih ada Pak? Yang penting, yang memang menjadi prioritas teman-teman di Dinas PU. Cukup itu. Yang kemarin kan yang paling tersorot itu kan kemarin banyak yang stres ya. Yang lewat di jalan Metro Tanjung Bunga. Tanjung Bunga. Ya, sekarang kan udah enggak ada komplain-komplain lagi saya dengar dia tuh. Ya. Kan kita sudah perbaiki. Itu perbaikan pemeliharaan aja karena tahun ini sebenarnya kita akan mau beton keseluruhnya. Ya. Cuma kan butuh proses lelang. Baik. Jadi kita tutup yang semua yang berlubang yang dikeluhkan dan alhamdulillah sekarang sudah hampir tidak ada lagi yang mengeluh di sana. Baik, luar biasa sepak terjang yang dilakukan oleh Pak Kadis Pak Hamka ini dan memang teman-teman rasakan itu Pak. Jadi mudah-mudahan ada keluhan langsung cepatnya disikapi supaya ya itu tadi tidak menambah stres karena stress. Terlalu banyak stresnya ini orang di Makassar. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa masih di Makassar Recover. Sekarang Pak Hendra. Ya. Seperti penegasan saya ke Pak Kadis PU Pak Hamka, apa yang menjadi priority teman-teman di Dispora? Tadi sudah kami sampaikan ketiga program tersebut kita pasti akan backup dari sisi kegiatan-kegiatan di Dispora. Namun yang saya sampaikan mungkin lebih kepada tantangan. Ya. Tantangan. Khususnya dalam pelaksanaan kegiatan olahraga. Baik. Apalagi olahraga-olahraga prestasi. Ya.
Nah, mungkin nanti kita mau duduk bersama dengan Koni untuk membuat protokol apa prokes khusus untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan olahraga. Kalau seandainya kegiatan-kegiatan apa indoor seperti di hotel itu kan sudah jelas. Ya kan? Dan apa wajib memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Benar. Pertanyaannya bagaimana kalau olahraga? Ya. Contoh misalkan olahraga sepak bola misalnya. Ya, pasti bersentuhan tuh. Selain bersentuhan tidak mungkin pakai masker. Tidak mungkin pakai masker. Kita saja bicara setengah jam ini kosong. Iya. 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 Kosong ya. Apalagi kalau kegiatan olahraga. Nah, makanya mungkin apa Makassar Recover ini menjadi jawaban tadi bahwa seluruh masyarakat di Kota Makassar ini akan di mempunyai barcode. Iya. Barcode artinya kita bisa tahu kondisi kesehatan yang bersangkutan. Jadi kita tidak perlu repot lagi mungkin untuk apa swab test dan lain-lain. Karena sudah ada alat untuk langsung mendeteksi. Sudah terdeteksi dari awal. Ya. Kan? Dan itu idenya Pak Kadis PU tadi cerdas loh menurut saya. Fasilitas umum jasetan itu. Betul. Nah setelah mungkin di apa verifikasi barcode-nya setelah dilewati, mungkin untuk sementara waktu kita tidak mengadakan pertandingan tanpa penonton mungkin ya, melaksanakan pertandingan tanpa penonton dulu seperti yang dicontohkan oleh Kemenpora dalam melaksanakan pertandingan Piala Menpora ini kan tanpa penonton seperti itu. Namun itu mungkin jadi tantangan kita Pak Sun, terutama untuk kegiatan-kegiatan olahragaan ini tidak boleh berhenti juga ya kan. Prestasi tidak bisa apa terhenti begitu saja, karena katanya kalau satu bulan tidak latihan itu sama halnya tidak latihan selama 3 bulan. Jadi kalau seandainya misalkan 1 tahun dia berhenti itu berapa lama ya harus dikejar gitu. Saja benar. Iya, itulah makanya Pak. Mudah-mudahan kita segera punya solusi dalam apa pelaksanaan kegiatan-kegiatan olahraga, dan mudah-mudahan Makassar Recover ini bisa segera terlaksana sehingga itu memudahkan kita juga untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Karena tadi ketika dia tidak sehat tidak bisa keluar, ya kan? Tidak bisa ikut pertandingan misalkan. Betul. Seperti itu. Begitu Pak. Baik, luar biasa. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, masih di Makassar Recover. Dan kembali saya ke bosnya Santika, Mas Zuli. Kira-kira yang juga menjadi prioritas, supaya pengennya sih semua terlibat, karena Makassar Recover tidak jalan kalau tidak serentak, tidak terlibat, dan kemudian tersistematis. Nah ini kan PRI sudah jalan, kemudian kita bisa yakinkan ke pemirsa dimanapun Anda berada, ke Makassar, karena pelayanan hotelnya sudah semua divaksin, aman negara. Mungkin ada yang lain lagi, silakan Mas. Iya, terkait bagaimana cara kita ikut mensukseskan program Pak Wali ini, Makassar Recover. Itu kalau dari sisi kita. Tadi kita bicara karyawan ya. Mereka dari rumah itu harus mandi. Nah, sekarang kita juga begitu. Pulang kerja itu harus mandi dulu. Mandi dulu? Mandi dulu sebelum masuk ke rumah. Baik. Nah, ini untuk tadi itu menjaga imunitas. Nah, ini apa ya yang eksekusi yang nyata yang ada yang apa langkah kita sehingga ketika mereka sampai di rumah itu harapkan dia juga mandi lagi, keluarganya juga betul terlindungi Pak ya, sampai di rumah mandi lagi. Baik. Nah kemudian ini disebarkan di keluarganya. Baik. Nah ketika dia mau kemana atau dari mana dia harus masuk kamar itu harus steril. Baik. Nah ini dari kecil lah, dari karyawan ke keluarganya. Kalau bisa kemudian di lingkungannya, lingkungan sekitar kita apa edukasi. Ini loh kami ini kalau apa dari pulang kerja harus mandi, harus bersih, masuk rumah itu sudah harus steril. Nah, ayo kita semua. Kalau bisa dalam lingkungan ini akhirnya program lingkungan kecil ya, ada orang lain lingkungan lagi akhirnya akan bertambah. Baik, apa ya, akan ya, semua ya, akan ini terlibat. Nah ini apa dari kita ini
untuk karyawan mencoba, ayo kita sukseskan program ini, cara kalian yang nyata inilah, lakukan baik. Seperti ini ya. Tidak pakai teori lagi, tidak pakai teori, iya langsung ke situ. Nah harapan kita kalau ini bisa berjalan, kemudian orang lain juga meniru, mencontoh, seluruh kota Makassar akan melakukan hal yang sama. Baik. Dan saya rasa ini program akan segera berhasil. Nah kalau semua sudah aman, nggak ada rasa takut lagi, sudah ini otomatis program yang ketiga ini kan pergerakan ekonomi juga. Betul. Otomatis kan di situ. Betul. Bayangkan dari 8% pertumbuhan turun menjadi -1 sekian. Yang kan terasa luar biasa. Ya, jadi itulah apa seperti itu yang kami tekankan ke karyawan. Ayo kita ikut sukseskan program ini, mulai dari kita, mulai dari lingkungan kita, keluarga kita, dan lingkungan sekitar. Luar biasa. Itu Pak. Luar biasa. Sederhana tetapi benar-benar direct to the point. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali. Tetapi jangan lupa ya, kita akan adakan quiz Adama Reward. Dan untuk mendapatkan quiz itu, you must comment, kemudian subscribe, like, and share. Baik, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, kembali di Makassar Recover. Dan kali ini yang ditunggu-tunggu yaitu Adama Reward. Saya tidak bertanya, tetapi tiga narasumber kita yang luar biasa ini yang akan bertanya kepada pemirsa. Anda jawab, Anda mendapatkan hadiah. Saya ke Pak Kadis PO dulu, Pak Hamka. Tabe, silakan, apa pertanyaannya? Ya, saya kasih quiz ya. Pertanyaannya, Jalan Metro Tanjung Bunga itu sering disebut-sebut. Padahal sesungguhnya sudah berganti nama sebenarnya. Apa nama Jalan Metro Tanjung Bunga yang sekarang? Baik, baik. Sederhana sebenarnya ya, mudah loh. Apa nama Jalan Metro Tanjung Bunga sekarang? Kan dulu dikenal Jalan Metro Tanjung Bunga. Nah sekarang sudah berganti. Kata Pak Kadis, sekarang namanya apa loh? Nah itu pertanyaannya Pak Kadis. Sekarang ke Pak Kadis pula, Pak Hendra. Tapi pertanyaan tak buat pemirsa kita untuk mendapatkan hadiah. Silakan. Oh, iya. Ini supaya masyarakat di Kota Makassar lebih paham tentang program pemerintah kota. Baik. Makassar Recover. Tadi sudah berkali-kali disebut. Mungkin di sesi-sesi berikutnya juga sering disebut tentang Makassar Recover ini. Ada tiga program inti di dalam. Nah, kira-kira sebutkan tiga program inti Makassar Recover tersebut. Mungkin begitu, Pak. Baik, luar biasa. Ini mudah loh sebenarnya kalau Anda mengikuti video ini dari pertama akan sangat mudah untuk dijawab. Dan Anda berhak untuk mendapatkan hadiah jika tiga dari inti Makassar Recover itu bisa dijawab. Nah, terima kasih Pak Hendra. Sekarang bosnya Santika mau ajukan pertanyaan. Silakan Mas Yuli. Ini suhu saya juga, tetap panggiat beliau gitu. Senior saya. Silakan Pak. Iya, pemirsa ini mudah sekali pertanyaannya. Di lantai 11 itu ada tempat, ada lounge, ya sangat enak ya, dan terkenal. Tolong sebutkan nama lounge yang ada di lantai 11. Itu aja. Baik, luar biasa. Ini mudah juga kalau bisa di surfing di internet kalau atau yang punya teman karyawan hotel di Santika bisa nanya nama Sky Lounge yang di lantai 11 gampang hotel ini. Santika itu apa loh. Nah kemarin juga saya ingin apresiasi teman-teman dari Santika sudah memberikan satu kamar dan satu di restoran untuk makan untuk pemirsa. Jadi mungkin hari ini kita akan tayangkan, Anda bisa jawab dan untuk mendapatkan hadiahnya. Dan kali ini Pak
Yuli mau kasih hadiah lagi atau dari rakyatku yang kasih hadiah nih? Apa? Hei, mau kita juga. Apa tuh? Terserah apa. Mau? Mau makan malam. Oke. Okay. Mau bisa makan malam bisa, di iya. Teman-teman yang menjawab pertanyaan Mas Yuli di buka puasa. Iya, bisa buka puasa dua orang ya, satu pasang. Dua orang ya. Hadiahnya dari Mas Yuli buka puasa di Hotel Santika dua orang. Baik. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan langsung ke Pak Hamka untuk closing speech. Pak Hamka, apa yang menjadi harapan sebagai closing speech? Ya, silakan. Makasih. Jadi harapan saya kira juga harapan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Makassar, bahwa dengan adanya Makassar Recover ini, setelah sudah turun ke bawah, sudah ada pendeteksian, diharapkan yang terdeteksi misalnya positif atau dia OTG, jangan keluar rumah lah, sesuai anjuran pemerintah. Karena sudah mengikuti anjuran pemerintah, kan memudahkan juga pemerintah untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan COVID-19. Baik. Terima kasih Pak Hamka. Sekarang Pak Hendra, apa harapannya Pak? Ya, ini karena ditujukan untuk anak muda nih. Baik. Saya selalu sampaikan quote seperti ini. When you do nothing, you got nothing. When you got nothing, you'll be nothing. Ketika kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak dapat apa-apa. Ketika kita tidak dapat apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Jadi kita jangan lemah melihat kondisi COVID ini. Kita harus berbuat sesuatu. Cara yang paling dekat adalah mari kita sukseskan program Makassar Recover di Kota Makassar. Ya, have struggle. Kita harus semangat untuk fight. Ya. Mas, ini ada harapannya. Suhu, kakandaku, silakan. Ya, ini program ini jangan hanya sebagai slogan saja. Baik. Tapi mari, pemirsa, kita bersama-sama mensukseskan program yang sungguh luar biasa ini supaya kita kembali seperti masa-masa yang lalu. Sukseskan Makassar Recover. Terima kasih. Luar biasa, Mas Yuli. Makasih. Sekali lagi, Pak Hamka, Pak Hendra, Mas Yuli yang terima kita di Santika, thank you so much. Baik, pemirsa, sekali lagi, mau dapat hadiah, ikuti kuis Adama Reward. Saya Subhan Yusuf, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sukseskan Makassar Recover. Makassar, Duliki, Salami.